Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan saat sidang bersama DPD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan, ujar Jokowi. Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa, ucap Jokowi. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya, kata dia. Sebelum Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan, Ketua DPD Usman Sabtaodang telah menyampaikan kesetujuan jika ibu kota dipindah ke Kalimantan. Kami mendukung pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan, ujar Oso. Dalam pidato tersebut, Oso juga mengatakan bahwa DPD akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah di seluruh Indonesia. Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, kata dia. Saat ini, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah hal agar pemindahan ibu kota itu berjalan lancar. Salah satunya terkait penyediaan anggaran. Untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru itu dana yang dibutuhkan mencapai Rp466 triliun, kata Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan media massa pada 14 Agustus 2019. Kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.